Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita bersama-sama pada minggu ini kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita datang beribadah kepada-Nya. Mari kita bersama-sama kita berdiri. Kebaktian pada kesempatan pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi beserta segala isinya, yang mana dalam kesetiaannya ia tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Adalah sebuah anugerah jikalau kita dapat beribadah di pagi hari ini. Ada sebuah cerita, ada seorang yang mengucap syukur. Di saat dia terbangun pagi hari, dia mengatakan, "Aku mendapatkan sebuah hadiah." Hadiah itu adalah di saat dia dapat membuka matanya, itu adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan untuk dirinya. Mata jasmani kita, mata rohani kita, biarlah kita senantiasa selalu meminta ajaran Tuhan untuk menuntun langkah hidup kita. Pujian dari PPR 1 nomor 219. Kita pujikan ayat yang pertama, ketiga, dan yang keempat. Ajarku jalanmu, oh Tuhan.
Pada saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan bisa disampaikan, dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disiapkan oleh majelis gereja di depan kantor TU pada jam dan hari kerja, atau bisa dimasukkan, dikirim lewat account rekening yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pada saat ini, selain mendoakan persembahan, kita akan menaikkan doa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami sangat bersyukur karena Engkau memelihara kami sampai saat ini. Di tengah-tengah masa duka cita yang dialami oleh seluruh bangsa di dunia ini, kami boleh masih tetap menikmati ibadah secara online. Kami terbantu untuk bisa setiap waktu berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah online ini. Kami berdoa supaya Engkau yang akan memberkati setiap Jumat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga mereka tetap setia untuk mengikuti peribadatan-peribadatan yang disiapkan oleh gereja kami, dan mereka bisa bertumbuh di dalam kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Ajar untuk setiap kami untuk tetap setia sampai akhir, sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan yang berkenan memberkati persembahan kami, sehingga dapat mendukung seluruh program yang dilaksanakan oleh gereja kami. Saat ini kami mendoakan untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mendoakan untuk setiap usaha mereka, meskipun dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan, ekonomi cukup tergoncang. Kami berdoa supaya Engkau yang akan tetap memberikan kecukupan atas jemaat-Mu, sehingga kami terpelihara oleh kemurahan daripada Tuhan. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan yang akan memberikan sesuai dengan talenta yang Tuhan beri, sehingga mereka bisa mengefektifkan kehidupan mereka berkarya untuk mempermuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi keluarga. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang terus menggumulkan pasangan hidup, kiranya Engkau mempertemukan mereka dengan orang yang setia kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh menjadi motivasi di tengah-tengah kehidupan mereka untuk semakin cinta kepada-Mu. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih terus bergumul dalam sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk anak kami Kensa yang terus dalam pemeriksaan secara rutin di rumah sakit. Demikian juga untuk Tante In dan juga saudara-saudara yang lain. Kami berdoa supaya Engkau yang menguatkan mereka di dalam iman kepercayaan, sehingga dalam masa-masa sulit ini terus berpegang kepada Tuhan dan berharap akan jalan keluar yang terbaik Tuhan berikan kepada mereka. Kami mendoakan untuk setiap obat-obatan yang masuk, makanan minuman, daya upaya yang sesuai dengan kehendak Tuhan diberkati sehingga dibuat berhasil. Kami mendoakan untuk keluarga-keluarga Kristen yang mungkin di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka ada keretakan. Tuhan juga yang akan memberikan damai sejahtera, sehingga kami menemukan jalan keluar untuk didamaikan dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saat ini juga ya Tuhan, kami mendoakan untuk pergumulan pertumbuhan kerohanian di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah ketika kami berkumpul di tengah-tengah keluarga kami, kami bisa mendirikan mesbah keluarga yang semakin memperkuat iman percaya keluarga kami, mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Demikian kami juga berdoa untuk media misi yang Tuhan percayakan di tengah-tengah gereja kami, baik itu Radio Muria yang saat ini terpancar luas di daerah Jepara, bahkan bisa diakses lewat online. Kami mengucap syukur karena semuanya itu diberkati oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar dari Jepara, sehingga kami rindu supaya lawatan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati pendengar yang secara sengaja maupun tidak sengaja mendengarkan siaran-siaran yang disajikan di Radio Muria ini. Kami juga mengucap syukur karena penyertaan Tuhan bagi Sekolah Masehi, terutama dalam pembangunan Aula Gombak Sugeng yang saat ini sudah hampir terselesaikan. Kami percaya bahwa semuanya kami telah awali bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan juga akan menyelesaikannya bersama-sama dengan kami. Tuhan juga akan terus menolong untuk Direktur yaitu Pak Beni dan juga Bu Inge yang terus setia melayani, bahkan juga untuk para pengurus, untuk karyawan, guru-guru, bahkan peserta didik yang Tuhan percayakan untuk dididik di tengah-tengah pendidikan Masehi. Kami percaya supaya kami
Engkau mampukan melakukan pekerjaan kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat-Mu akan terus mengalir, melimpah di tengah-tengah kehidupan, baik Radio Meria maupun Sekolah Masehi. Kami juga mendoakan kerinduan kami mendukung gerakan 1000 Alkitab untuk Papua. Tuhan tolong supaya kerinduan yang sangat baik ini bisa diresponi dengan baik oleh jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga kami bisa mengumpulkan apa yang menjadi kerinduan kami, menolong saudara-saudara kami memiliki Alkitab, terberkati di dalam firman Tuhan untuk bertumbuh semakin setia dan dekat dengan Tuhan. Kami juga mendoakan untuk pelayanan misi PIPKA di dalam negeri, baik itu di Sumatera, di Kalimantan, dan di Sulawesi. Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati untuk hamba-hambamu yang secara langsung terjun melayani orang-orang yang terabaikan. Tuhan juga yang akan menolong sehingga mereka Engkau berikan perlengkapan rohanimu, dan Engkau yang akan memampukan mereka untuk bisa mendekati jemaat-jemaat yang baru, orang-orang yang belum pernah mendengar Injil Kristus, sehingga dengan kuasa Roh Kudus Engkau berikan keberanian, dengan kuasa Roh Kudus Engkau membukakan hati setiap orang yang didatangi, sehingga mereka pun lambat laun menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuasa Tuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi, bahkan pertobatan akan terjadi tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami juga terus mendukung pemerintahan Presiden kami Joko Widodo, meskipun diperhadapkan dengan berbagai permasalahan di tengah-tengah bangsa kami, tetapi kami sangat bersyukur ada kekuatan penyertaan daripada-Mu. Berikanlah terus senantiasa hidup roh yang takut akan Tuhan, sehingga dia bisa memimpin rakyat Indonesia dengan kasih, kebenaran, dan keadilan, sehingga hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan itu pun bisa diselidiki dan terselesaikan dengan penuh cinta damai dan membawa kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Terutama ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk penyelesaian pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberikan hikmat kepada pemerintah kami di segala bidang. Biarlah semuanya tidak mengalami kehancuran, tetapi Tuhan yang akan menolong, menemukan, dan memberikan cara yang tepat untuk mengatasi COVID-19 ini. Kami rindu supaya masyarakat juga bisa bekerja sama dengan pemerintah, sehingga kami bisa menghadirkan suasana yang aman bagi kami dan juga sesama kami, dan kesembuhan, pemulihan dari COVID-Corona ini maka akan segera terjadi di tengah-tengah bangsa negara kami. Kami juga mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk saudara kami Lindyawati Senjayani, bahkan juga untuk Sony Suteja, Ingrid Benita Krisetia, Krisnadi Setianto, Lestari, Christine Adi Sumarto, Lani Sindiarti, Desi Wijayanti. Tuhan juga yang akan memberkati untuk tahun-tahun ke depan, supaya setiap saudara-saudara kami terus berpegang kepada Tuhan untuk berjalan di masa depan bersama-sama dengan Kristus, dengan kesehatan, kekuatan, bahkan juga kesetiaan sampai akhir kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami alaskan seluruh rangkaian doa kami ini dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, janganlah kita berkecil hati, karena Tuhan itu dekat. Dia hanya sejauh doa. Pujian dari PPR 2 nomor 368. Bila kelam kabut tak menentu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati, mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin menengadahkan kehidupan kami kepada-Mu, dan kami ingin supaya firman-Mu menyertai dan melawat kami. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti apa yang Engkau sampaikan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan untuk pembacaan renungan pada kesempatan pagi hari ini. Kita membuka dari Mazmur pasal 25. Mazmur 25, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepada-Mu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepada-Mu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu dan karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya minggu ini? Di tengah kondisi yang tidak mudah, saya berharap kita semua tetap diberikan kekuatan, tetap teguh, dan tetap semangat dalam mengikut Tuhan. Hidup di tengah kesesakan, itulah yang dihadapi oleh seorang ibu yang bernama Monica. Monica memiliki seorang suami yang bernama suami itu adalah Patricius. Dan Patricius bukanlah suami yang hidupnya seiring dengan istrinya. Kalau Monica hidupnya didedikasikan hidup yang setia, hidup yang cinta Tuhan, hidup yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Tetapi Patricius hidupnya dia berjalan menjauh daripada Tuhan. Hidupnya hidup di dalam kejahatan dan hati yang melukai hatinya Tuhan. Bukan hanya itu, Monica juga mengalami kesesakan jiwa yang makin berat lagi. Dikala ia memiliki anak yang bernama Agustinus. Anaknya mengikuti jejak bapaknya. Dan kehidupan anaknya adalah kehidupan yang menjauh daripada Tuhan. Kehidupan di dalam hidup yang jahat, di dalam kehidupan yang bejat, dalam kehidupan yang kotor. Bagaimana perasaan seorang ibu? Seorang Monica menyikapi semua ini. Bapak yang dikasihi Tuhan, kesesakan yang dialami Monica bukan hanya berlangsung satu hari, dua hari, bukan hanya satu tahun, dua tahun. Tetapi hal ini berjalan selama
belasan tahun. Duh Gusti, betapa sesaknya kehidupan yang dialami Monica. Kesesakan hidup menjadi tantangan dan pergumulan, inilah juga yang dialami seorang yang bernama Daud. Daud, dia menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Namun di tengah kesesakan hidup ini, ia belajar merendahkan hati, mohon pimpinan Tuhan untuk membuka jalan di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kesesakan tiba, kita diajak untuk merendahkan hati, mencari jalan pimpinan Tuhan. Dan hari ini kita diajak untuk bersama-sama, yaitu bagaimana kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Mazmur pasal 25 ini adalah mazmur yang disusun secara alif bata atau alefbet, yaitu satu urutan abjad di dalam Ibrani, di mana dari A, alef sampai tau itu belakangnya diisi dengan kata-kata puisi yang sangat indah. Dan inilah yang dikatakan oleh pemazmur, yaitu dari Daud. Daud adalah seorang raja, dia sosok panglima, dia pernah menjadi pemain musik, dia pernah menjadi komposer, dan dia penyanyi, penyair di istana, juga dulu pernah menjadi seorang gembala dan pemain kecapi. Tidak mengherankan kalau dia di dalam mazmur yang ada di Alkitab kita, paling tidak 73 mazmur digubah oleh Daud. Terinspirasi dari berbagai pengalaman hidup, lahirlah syair-syair yang begitu menguatkan, yang indah, yang memberikan kepada kita dorongan dan kekuatan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai di Mazmur 25, di sini kita diajak untuk melihat satu bagian, di mana bagian ini tidak dijelaskan kapan timingnya, kapan waktunya secara mendetail. Tapi bagian ini mengingatkan bagaimana pengalaman Daud yang terjadi, yang disampaikan melalui puisi-puisi yang ada. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menggambarkan bagian ini, seolah Daud hendak mengatakan, ini loh hidupku, hidup yang sedang terkena jerat dan jebakan musuh di ayat 15. Ini loh diriku sedang sepi, tidak ada orang yang menemani. Ini loh aku yang saat ini terkena jebakan jeratan, inilah aku lagi tertindas dan hidupku hidup yang merana. Inilah jalan hidupku terasa sesak, inilah penderitaanku silih berganti. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran hidup seorang yang bernama Daud, yang pengalaman hidupnya begitu lengkap, dari seorang penggembala, dari seorang tukang angon, hingga dia bergerak menjadi raja. Dalam kondisi ini dia merasakan dalam kehidupannya kesesakan jiwa juga bisa datang dan itu bertubi-tubi menghadapi dia. Dalam kondisi yang seperti ini, apa yang dilakukan Daud? Dia merendahkan hati, memohon Tuhan membuka jalan. Dia berserah kepada Tuhan dan berkata, "Kepadamu ya Tuhan, aku mengangkat jiwaku. Kepadamu ya Tuhan, aku menyerah. Aku gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Bukan hanya menyerah, tapi ini loh Tuhan, aku membawa jiwaku. Artinya seluruh kehidupanku Tuhan, aku serahkan kepadamu. Hidupku tidak bisa kuandalkan dengan kekuatanku sendiri. Ya Allahku, aku percaya kepadamu Tuhan, jangan biarkan aku dibuat menjadi malu. Dan karena aku menanti-nantikan Engkau Tuhan, biarlah aku tidak dipermalukan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kesesakan itu datang, Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, pengalamannya sebagai panglima. Dia tidak minta tolong kepada panglima-panglima perangnya. Dia tidak minta tolong kepada orang-orang lain untuk menjadi pelindung bagi dia. Dalam kondisi seperti ini, Daud, dia belajar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ia bersabar menanti-nantikan Tuhan. Nabi Yesaya juga pernah mengingatkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika hari-hari ini dunia digelanyuti dengan wabah corona yang melanda lebih kurang 215 negara di dunia ini. Kita ingat negara adidaya Amerika tak luput dibuat kalang kabut oleh corona. Senjata dan radar yang begitu luar biasa tercanggih tidak mampu menghalau datangnya corona. Kita juga ingat bagaimana negeri tirai bambu yang punya tembok Cina yang kokoh, tembok yang kuat ini ternyata tidak bisa juga membendung masuknya virus yang akhirnya menyerang warganya. Kita juga ingat negara Italia yang terkenal, negara yang paling bersih se-Eropa. Tetapi pun virus datang ke sana menjungkir balikan tatanan dan mereka harus bergumul dengan virus yang namanya corona ini. Arab dan Israel yang menjadi pusat peribadatan, pusat ritual orang-orang datang berdoa di sana. Dari berbagai penjuru mereka ke sana, ternyata juga tidak kebal dengan hantaman virus ini. Hari-hari ini di tengah kesesakan hidup kita diingatkan, apakah kita merasa kita punya pengalaman yang hebat? Apakah kita merasa punya satu pengetahuan? Apakah kita merasa punya kecanggihan teknologi yang namanya high-tech? Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu tidak mampu melindungi manusia dari yang namanya virus, apalagi virus corona. Selama ini apa yang dibangga-banggakan negara-negara ternyata tidak berdaya dan rapuh, sehingga semua mereka yang selama ini membanggakan diri, punya kekuatan, punya perlindungan, mereka pun terkena yang namanya virus. Serangan virus corona masuk ke negeri mereka. Inilah yang namanya pandemi pagebluk yang terus datang, masuk dan masuk dan merasuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pergumulan kita. Hari-hari ini kita bergerak menjalani bagaimana masa-masa kehidupan kita. Sejak Januari hingga saat ini, dunia terus berhadapan dengan yang namanya corona dan kondisi ekonomi dunia bukan semakin menjanjikan, tetapi semakin merisaukan. Kalau kondisi hidup kita saat ini jauh lebih baik, kita tidak tahu kondisi hari esok dan juga kondisi ke depan. Apalagi tahun ke depan kondisi lebih tidak jelas lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari hal ini kita diingatkan, kepongahan, kegagahan, kekayaan, pangkat, kuasa, seolah saat ini tidak ada yang mampu melindungi kita. Ada pesan Tuhan yang disampaikan melalui kisah seorang raja yang namanya Daud, merendahkan hati, berserah kepada Tuhan. Aku perlu Tuhan, aku mau bersujud berserah kepada-Mu ya Tuhan. Aku mau merendahkan hati menantikan karya keselamatan-Mu. Karena Engkau Allah yang maha besar, karena Engkau Allah yang maha tinggi. Kepada-Mulah aku mau bersujud. Saudara, mari hari ini kita diajak menanti-nantikan Tuhan di dalam penyerahan diri dan jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Di bagian yang kedua kita diajak melalui perenungan syair puisi dari Daud, yaitu kita diajak bercermin memohon pengampunan daripada Tuhan. Ketika saya akan berangkat ke gereja, ketika sudah mandi, rambutnya disisir, saya menghadap cermin. Apakah rambutnya sudah bagus? Apakah posisi dasinya sudah pas? Bercermin menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita. Karena kita akan bisa melihat ternyata ada sesuatu yang bisa kita lihat dari cermin itu. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan atau di dalam apa yang selama ini kita gunakan. Inilah yang terjadi
Pemazmur Daud dalam kesesakannya, dia menuliskan guratan kesesakan hidupnya. Dia bukan hanya berserah kepada Allah dalam kerendahan hatinya, namun lebih daripada itu, dia bercermin. Dia menengadah mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Daud menyadari bahwa dalam kesesakan hidup yang mendera, ada pesan Tuhan yang kuat, yang mengajak jiwa untuk berkaca kembali. Adakah terselip dosa di dalam kehidupan kita? Ya Tuhan, janganlah lagi mengingat dosa-dosaku di masa lalu, di masa mudaku. Jangan engkau ingat-ingat lagi kejahatanku. Jangan engkau membuat aku terus tenggelam di dalam perasaan kebersalahanmu. Aku datang kepadamu ya Tuhan, aku berserah. Aku mohon pengampunanmu. Aku mohon kesalahanku supaya diampuni. Kesalahanku seabrek. Tiliklah deritaku dan kesusahanku ini. Ampunilah semua dosaku. Inilah mungkin gambaran doa dari seorang yang namanya Daud. Daud bukan orang sembarangan, dia seorang raja yang besar, tetapi dia mau merendahkan hati. Dia mau datang kepada Tuhan dan dia mau bercermin menilik kepada dosa-dosanya. Duh Gusti, nyuwun kawelasan. Tuhan, saya mohon ampun. Aku teringat pada dosa-dosaku dulu. Aku mengingini istri prajuritku yang aduhai. Kupaksa dia, kubawa dia ke istana, ke tempat pembaringanku, untuk memuaskan nafsu seks liarku. Waduh Gusti, ampuni semua dosaku. Kusembunyikan dosaku, kututup rapat-rapat. Tetapi tidak bisa dipungkiri hasil hubungan gelapku dengan istri dari perwira itu. Kusembunyikan dosaku dengan rapat-rapat, tetapi bayi hasil hubungan gelap itu semakin membesar dalam kandunganku. Dan apa yang terjadi? Aku terpaksa melakukan cara busuk. Aku merencanakan strategi. Tipu-tipu ku suruh prajuritku untuk pulang. Tetapi ternyata rencana ini tidak berhasil. Strategi berikutnya, ku siapkan satu rencana baru. Ku tempatkan dia di tempat peperangan paling depan. Ku taruh suami dari selingkuhanku agar ia tidak mengetahui aib rajanya bersinah dengan istrinya. Waduh Gusti, ampuni semua dosaku. Saya membayangkan demikian Raja Daud tertunduk di dalam penyesalannya. Di tengah kesesakan hidup, ia bercermin ada noda dosa dalam dirinya. Dan dia terasa dirinya ditelanjangi oleh Tuhan di dalam cerminan yang bening itu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Inilah yang juga kita lihat dalam pengakuan dosa seorang yang bernama Daud di Mazmur 51 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Saudara, di surat 1 Yohanes 1 ayat 9 juga mencatat, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seperti pengalaman pemazmur sang Raja Daud, kesesakan yang sedang menghantui kita semua saat ini menggugah dan mengajak kita semua untuk berkaca. What's wrong? Apa salahku? Apakah dosaku?
Mengapa hidup ini terus begini? Berjalan di kala tertati, perih, letih di dalam duka dan derita yang tiada tara. Tak tahu lagi jalan yang mana yang harus kulalui. Seperti suara hati Deloitte demikian. Oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu untukku, jadikan pegangan hidupku. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Apakah salahku dan dosaku? Inilah yang menggugah engkau dan saya di tengah segala kondisi yang tidak mudah. Di tengah wabah corona ini, mari kita beningkan hati di dalam keheningan di hadapan Tuhan. Dan kita merendahkan hati, bercermin ada dosa apa yang belum diselesaikan di hadapan Tuhan. Akuilah dan mohon ampun kepadanya, karena Dia mau mengampuni engkau dan saya. Dan bagian akhir dari perenungan kita hari ini mengingatkan, yaitu di dalam kerendahan hati kita diajak berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Kesesakanku seakan tiada berujung, aku terus hidup seperti dalam jerat. Aku hidup dikejar-kejar oleh pembenciku yang menginginkan kematianku. Iri hati membawa mertuaku, Raja Saul, secara membabi buta mengejar diriku dan berkali-kali ingin membunuhku. Setelah aku melewati masa-masa pengejaran dari Raja Saul, aku menjadi raja. Tetapi itu bukan menjamin kondisi tenang dan stabil tanpa kesesakan dan kepedihan hidup. Anakku Absalom, dia pun juga mengejarku, tidak menghabisi nyawaku. Dia memaksa ingin naik ke tahta di kerajaan. Aku lari terbirit-birit meninggalkan istana dan di dalam pedih dan sesaknya kehidupan ini. Dalam kelamnya hidup ini, mataku tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Tengoklah kepada-Ku ya Tuhan bagaimana kesesakan hidupku. Tiliklah aku betapa banyak musuhku yang begitu benci dan kejam ingin menghabisi nyawaku. Mereka tidak semakin berkurang, tetapi bertambah banyak. Lindungilah jiwaku, selamatkanlah aku ya Tuhan. Aku mohon perlindungan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang mungkin menjadi gambaran apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Raja Daud. Raja yang juga mengalami kepedihan dan kesukaran hidup. Dia tertatih-tatih dalam perih, luka menganga. Dia terancam maut, kesesakannya terus-menerus datang bertubi-tubi tiada henti. Di tengah sulitnya kehidupan ini, Daud tidak mengandalkan kekuatan pedangnya, tidak mengandalkan kekuatan pasukannya. Di dalam kesendirian dan laku sunyi sepi, dia datang merendahkan hati, berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Mohon Tuhan membuka jalannya bagi orang-orang yang datang kepadanya. Dalam kesesakan, ia tahu Tuhan masih ada. Saudara, kembali kepada kisah Monica. Ia berdoa untuk Patricius suaminya. Demikian juga untuk anaknya yang bernama Agustinus, yang hidupnya menjauh daripada Tuhan. Di dalam kesesakan hidupnya tak henti-henti, dia datang mencari Tuhan. Dia mohon Tuhan, tunjukkan jalan-Mu, bukakan jalan untuk suami dan istriku. Bertahun-tahun dia berdoa. 17 tahun kemudian, Patricius suaminya
bertobat dan percaya kepada Tuhan. Tetapi masih ada satu orang anaknya yang bernama Agustinus yang belum kembali ke jalan yang benar. Hidupnya masih bejat, hidupnya begitu jahat. Monica terus di dalam pedih perihnya hidup, dia berdoa tak henti-henti kepada Tuhan. Mohon Tuhan membuka jalan, mohon Tuhan memberikan satu tuntunan. Doa Monica tidak sia-sia. Agustinus yang hidupnya menjauh daripada Tuhan, akhirnya kembali seperti anak yang hilang kembali kepada orang tuanya. Dan bukan hanya kembali kepada orang tuanya, Agustinus seperti anak yang hilang kembali kepada Allahnya. Dan dia menyerahkan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beban hidup yang melilit hidupmu di hari-hari ini, mungkin ada penyakit yang datang silih berganti yang belum selesai sampai dengan saat ini. Mungkin kondisi ekonomi yang tidak mudah yang sekarang ini harus kita hadapi. Kita diajak di tengah beban hidup yang sulit. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan dan mengundang kepada kita, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setelah dikasih Tuhan, dikala sengsara menimpa dalam kehidupan kita dan kabut kehidupan kita terasa kelam, ingat, masih ada seorang penolong, dialah Kristus. Datanglah kepada Dia. Ketika kesesakan jiwa datang mendera, saat itulah kita diajak yang pertama, yaitu merendahkan hati, berserah kepada Allah. Yang kedua, kita juga diajak untuk bercermin, mohon pengampunan dosa. Dan yang ketiga, kita diajak untuk datang kepadanya, berdoa, mohon kemurahan dan pertolongannya. Apapun yang sedang kita alami, Tuhan Yesus akan terus menolong engkau dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menolong kami belajar dari pengalaman hidup dari Mazmur seorang yang bernama Daud, dan kami terus diteguhkan di tengah segala kondisi dan kesulitan hidup, supaya kami terus belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi merendahkan hati, mohon Tuhan membuka jalan. Kami serahkan Tuhan seluruh umat-Mu, biarlah diteguhkan hidupnya di dalam kuat kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anggota dan simpatisan GKMI Jepara. Mohon perhatiannya untuk warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 27 September 2020. 1. Berita duka, telah pulang ke rumah Bapak di surga di Jepara pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, pukul 15.30 WIB, anggota GKMI Jepara, nama Bapak Po Kim Sui, dalam usia 64 tahun. Jenazah telah dimakamkan di Makam Arimatia Jepara, hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 14 WIB. Kami atas nama segenap hamba Tuhan, Majelis Warga Jemaat GKMI Jepara mengucapkan turut berbelasungkawa kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Dan kita doakan kiranya Tuhan Yesus yang memberikan penghiburan serta kekuatan iman. 2. GKMI Jepara memberkati 88 abang becak. Dalam rangkaian ulang tahun GKMI Jepara ke-88, gereja akan mengadakan aksi peduli di masa pandemi COVID-19. GKMI Jepara akan memberkati 88 orang abang becak
dengan memberikan bingkisan nasi kotak dan kaos. Aksi peduli dilangsungkan pada hari Senin 5 Oktober 2020 pukul 10.30 sampai jam 12 di halaman GKMI Jepara. Mohon dukungan dari segenap jemaat untuk meneruskan informasi ini pada abang becak atau tunawisma yang ada di sekitar toko atau rumah. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan kaos dari Bapak Andi Harto serta konsumsi dari Bapak Heru Seputra dan Ibu Lani Setiawati dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah menjadi rema dalam tiap langkah kehidupan kita. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Aku ingin benar. Pujian dari PPR 2 nomor 341. Kita pujikan semua ayat. Aku
Mari kita bersama-sama kita berdiri, kita menyampaikan komitmen kemuridan kita. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari di dalam kehidupan. Dan sebagai bagian orang percaya yang berada di segala tempat dan di segala abad, marilah kita bersama-sama menyampaikan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai dan sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.